oke pokoknya malah yes ini ki suarane mengetek cumpleng kopengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian. Hari ini kami akan mengurus perpanjangan visa Bangladesh karena 3 hari lagi visa kami habis dan visa India belum selesai. Makanya agenda kita hari ini adalah datang ke imigrasi Bangladesh bersama Kang Rasid. Oke sobat sekalian, bagaimana keseruan di jalan ya menuju imigrasi, soalnya rawami biasanya bel saling bersahutan. Oh iya sobat sekalian, insya Allah mulai hari ini untuk perjalanan kami saya masukkan ke channel YouTube saya ya, coba dilihat di kanal saya, dan gambar yang akan saya sajikan adalah landscape ya, bukan potret seperti di TikTok biasanya. Di TikTok juga landscape, nanti di YouTube juga landscape supaya memang gambarnya lebih lebar. Oke sahabat sekalian, lihat juga ya di channel YouTube saya. Kalau kemarin kami menggunakan hemok gitu, terus menggunakan sal itu karena kepanasan, tapi saya ini merguk kademen. Derajat 4 bro. Derajat piro saiki bro? Derajatnya 12. 12 saiki. 12. Kan kok adem ini. Emang belum minus sih. 12 derajat. Wah, bisa dilihat 12 derajat ini. Tuh. Oke sahabat, kita lanjut jalan ya ke imigrasi. Duh, jam 09.00 ini. Tapi matahari belum keluar. Adem ya, masya Allah, alhamdulillah 12 derajat. Ini Bangladesh sedang membangun beberapa ruas jalan. Ini dalam proses tahap pembangunan. Ya, menurut berita memang ada kenaikan tingkat ekonomi di Bangladesh. Ini rel MRT. Yuk Kang Rasid. Oke, kantor imigrasi sudah dekat. Nah, itu kantor imigrasi Bangladesh yang kita tuju untuk perpanjangan visa Bangladesh 1 bulan lagi. Oh, gedungnya no. Pasar bunga. Yuk. Warga Bangladesh sangat peduli dengan warga Indonesia, ya kan? Mereka mendekat, membantu, menanyakan dari mana mau kemana, dan antusias membantu untuk nih mau cari parkir. Assalamualaikum, Bay. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ini di imigrasi, ketemu orang Bangladesh tinggal di Malaysia. Namanya Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saya semua. Mustafa, cakap Melayu. Tanyalah kabar. Apa kabar, Bang? Baik. Ada baik. Berapa bulan di Bangladesh? Di Bangladesh ini baru 25 hari. Insya Allah, sambung bisa, duduk lama lagi. Amin. Ya, doanya ya. Semoga. Ya. Doa untuk kita, pergi Makkah, untuk doa nak minta kita lah. Insya Allah. Semoga Allah juga panggil Mustafa ya. Dan Muhammad. Ini Muhammad untuk pergi haji. Waalaikumsalam. Baik Muhammad. Makasih Muhammad, bye. Ya, baik. Ini dibantu ini sama 2 orang ini. Oke. Dingin bro. Ini jam 00:30 tapi dinginnya masya Allah. Dingin bro. Ya, kita di depan imigrasi. Alhamdulillah pengajuan sudah selesai perpanjangan visa Bangladesh. Oke, kita kembali ke kedutaan.
untuk rehat. Ayo bro, ambil dulu. Indonesia, Indonesia, from Indonesia. Oke. Okay. Yuk, Indonesia. Indonesia. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Indonesia? Indonesia. Dimana? Mau ke Mekah? Mekah, Mekah, Mekah. Bapak di datang sih Bangladesh. Iya, Bangladesh transit. Berapa hari? Di sini? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Boleh ya? Yuk. Di mana Bangladesh? Di kedutaan. 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 Yuk. Ini jam 12:30 lebih ya. Matahari enggak keluar. Ya, suasana pagi ini sama Mas Yunus. Ini siang hari masih dingin. Januari. Suarane mengetek cumpleng kopingku. Kayaknya lampu merah yang ada adalah polisi. Oke bro, pokoknya oke. Polisi ini ekstra mantap pokoknya kerjanya. Gak ada pakai lampu merah. Siap bro, siap bro, siap bro, tunggu bro. Indonesia. Oh, antusias warga Thailand Bangladesh pada menyamperi kita untuk pingin selfie. India. Insyaallah naik kantor India. Iya. Awas. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di kedutaan. Tempat istirahat. Assalamualaikum. Sampai juga bro. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat istirahat kita. Oke sobat sekalian, segitu aja kegiatan kita hari ini untuk perpanjangan visa Bangladesh. Insya Allah besok kami akan apply visa India. Saksikan juga videonya di channel YouTube saya, Yunus Abdurrahman. Tetap doakan dan pantau kami dalam perjalanan ke West menuju Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.